Domba-domba kuring. Ayo mandi. Prau-prau-prau. Murid-murid emak, ayo. Atos, ayah ngiring wae sarang emaknya. Hayu, cici wae sarang emak, kumaha cenah. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Yo, emaknya nak murid-murid cerdas nak emak, nu ganteng, nu kasep ya. Piwarang, maibakan sarang. Cici, emak kena jelaskan ke bapaknya. Aduh, iya ya Arjan Sunte. Apunten Bapak ya, emang mak Gusti moyangkeun sakolaan ge, Pak. Sadayana kenal ini murid-murid mah tersayang. Biar bandel juga emak tetap sayang. Hari ini emak teh mau ngajarin PKL alias praktek kerja lapangan, cenah. Nah, materi pertama teh belajar ngurusin kambing. Sok ayo dapat sarang si bapak, suang diajar kumaha caranya masih ngasih makan kambing sama mandiin. Sok ayo nak, bapak mangganya. Ya. Sok, pulang berlatih. Bisa enggak? Bisa pak. Bisa? Bisa. Nah, sok ini tak ajari ya. Jangan ulah kalah kagelut, Gusti, tadi dia terus sekolahan ya. Kumaha sih? Astaga Dagon, ini anak-anak bukannya belajar malah bercanda mulu atuh. Biar bisa dikondisikan, emak mau ngajak murid-murid emak pemanasan dulu nih. Sebelum mulai, kita nyanyi dulu. Huh? Oke? Oke, nyanyi apa, Mak? Bisa nyanyi, ayo, Pak. Diajar nyanyi dulu, biar mereka semangat, Pak. Coba, coba, Pak. Siji, loro, telu, siji, dua, tilu. Domba-domba kuring, diangon-angon bukuring. Kamaran, Mak. Gotong, Mak. Ulu-ulu, bukannya semangat, malah makin terkondusif, yuk. Hayu kita lanjut kerja, weh. Sebelum kasih makan, Pak Setiono teh minta diambilin kambingnya heula buat dibalikin ke kandang. Aduh, iya mata murid mata bandel. Hayu, sayang. Awas! Sadayana, murid mah baru pertama kali ngurusin mbe begini. Muni hese pisan mbe-nya teh. Lulumpatan wae ke sana kemari atuh. Aduh kumaha ieu ngecek. Hayu yang, beuk ka emak. Ayo atuh mbe, nurut sama emak please. Lari wah kieu tuh lagi ya. Kira nu iyo. Mereka galak-galak teuing. Awas ya. Kunaon cici lah malah naon bager ieu mah bager. Yuk sayang, mandi dulu ya. Sadayana lieur mah teh kalau begini embe nyariweuh, murid nyariweuh kudu kumaha atuh ieu mah. Kencang. Aduh. Ulah kalah nyusu. Naon nyusu? Kalau kambingnya udah ngumpul, sebelum dimandiin teh kudu diikat dulu, Sadayana. Biar mandinya. Ayo, Yang. Aduh, Yang. Ibak. Ibager. Ayo. Sok. Yuk, Ibak. Tuh, kurang mas helang kayaknya menengah segala yang gembel lagi, Mak. Gembel. Sudah, weh, Mak. Ulah, yang selekan. Eh, soalnya Ibak kan ambil sengitnya. Aduh, gitu atuh, Ip. Nah, alhamdulillah udah pada tenang. Ayo, Mbe, kalemnya. Nah, kalau kalem gini kan bisa emam dulu ya. Ayo, tuh. Saran si Bapak. Kak Ditu. Moh kumaha.
kasih makan. Ayo. Ya udah atuh kalau enggak mau mah. Gimana Pak ini, Pak? Tinggal gini aja. Oh, tinggal disatuin. Diobok-obok. Iya, kadinya baru dah. Kumaha cenanya? Ini mah. Ah, alarimun, Pak. Aralimun, yos kumak we. Iya toh mak anak-anak. Mm-hmm. Aduh. Jani jelebnya wangi umur mak. Paranda lah pupu genan. Makannya kambing teh banyak macamnya. Ayah pakai rumput atau bisa juga dikasih pakan konsentrat juga kyu. Hayu, kan dia, Mbak. Ayo, cepet. Wadisi ngelah. Yuk, canak ya hiji ewang. Ada tempat sih kan, canaknya. Ayo. Nah. Yuk, naik. Tak, iya. Ayo, Mbak. Mbak, kunaon, Mbak. Mbak, makan, Mbak. Ayo, Mbak, makan. Konsentrat juga kyu penting buat kambing teh. Soalnya pakan dasar aja nggak cukup buat menuhin kebutuhan nutrisi kambing. Makanya campuran konsentrat teh kudu aya protein, lemak, vitamin, jeung mineralnya. Hebatnya lagi, konsentrat nu kieu teh bisa bikin embe jadi nafsu makan sadayana. Jadi jangan heran ya kalau embenya jadi gendut-gendut. Aduh. Sedepnya. Sarang naon ieu oseng gandul, sambal goangnya. Aduh. Enak, lapar pisan kameramen tingali. Waktunya makan siang. Habis makan mandinya. Ambil sebau, mie bau harumnya. Mie udah kenyang, tinggal mandi ya. Kayak manusia, mbe juga kudu rutin mandi sadayana. Kalau kita mah 2 kali sehari ya. Kalau si mbe teh idealnya 2 kali dalam sebulan. Mandi yo, biar ganteng, biar cakep. Ayo mandi dulu. Ayo mandi. Prau, mbe. Hah? Ih, tos ibak atuh emak mati tadi. Ah. Entos, aduh. Ayo mandi heula, mandi ibak. Mak, gosok ibak. Iya, Pak. Aduh. Mbe, bagusnya tadi mandiin pas matahari lagi cerah gitu, biar abis mandi cepet kering. Dan si mbe-nya nggak gampang masuk angin. Kalau masuk angin mah nanti kudu dikerokin kan? Repot atuh sadayana. Anak-anak mungkin kita udah ngeleh, Mak. Iya, lapar Pak, katanya anak-anak lapar. Ini masak kepala kambing. Ini disembelih. Jangan, jangan di rumah. Oh, kirain emak. Ini disembelih. Oh, udah ada di rumah. Rumah, ya udah atuh, bantuin masak yuk sama emaknya. Ayo masak aja nanya. Di rumah kepalanya, Pak. Yang rumah, Mak. Aku tak beresin di sini. Oh, mohon atuh. Ujang, Kasep, Mak masak helanya. Ayo atuh, Neng. Ayo. Sadayana, ini dia kepala kambing yang tadi dikasih sama si Bapak. Ayo Neng, bikin bumbunya yang enak banget, yang pedas. Ya, Mama tong-tong kepala kambingnya ya. Ada kaki, nah kameramen tingali. Halo, sepatu kuda. Huh? Bentar. Kiri kanan, bingung manuk kanan manuk kiri mana ya? Nih, oh iya mutu Neng, iya ya. Beda ya. Sadayana, Mak sama Neng Cinta dan Neng Eca mau masak kambingnya jadi masakan dengan bumbu khas Sunda. Namina kepala kambing masak jeletot. Sebelum Mak olah, Mak potong-potong dulu ya. Kudu pakai kekuatan super ya teh. Ya! Sambil nungguin Mak ngeberesin potongan kepalanya, si Neng gelis teh pada bantuin Mak nyiapin bumbu. Uyah, lada, kemiri, tomat, gula berem. Karena namanya kambing masak jeletot, tah eta kudu lada ieu teh. Kudu ngejeletot gitu. Jangan pelit-pelit atuh Neng, cabenya teh kudu loba pisan. Geprekin serehnya juga ya Neng. Emak udah beres nih, emak persin jeruk nipis heulanya biar teu hanyir kepalanya dan kaki kambingnya. Nah, sekarang tinggal dimasak. Heula bumbu yang udah dihalusin ya, oseng-oseng sampai matang. Kudu sampai matang sadayana biar teu cepet basi. Terus biar nggak bau langu. Kasih daun salam juga. Baru deh kalau udah harum masukin tuh potongan kepala sareng kaki kambingnya.
Lanjut kasih air ya sadayana, gula beureumnya sekalian, tong hilap perbumbuannya. Kaldu, penyedap, garam jeung lada, aduk-aduk dan masak sampai cairna mendidih. Ih, atos ya, atos asak beka dia be, suang emam, sarang emaknya. Beka dia, tinggali asak, mantap. Sok, ambil nalira. Iya, ambil saja, silahkan. Sadayana, tinggali. Kabitanya ngeliatnya, aromanya ge sampai bikin perut mah kerucuk-kerucuk. Enak pisan, iya, cobain. In, tepedes, hente, enak, lada, hente, lada. Satu. Pokoknya seur pisan. Hayu, Neng. Hayu, makan. Hayu. Hayu, nak, suang-tuang sarengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo. Amplok. Ulu-ulu sadayana, iya teh beneran ngajeletot, pedesnya teh nampol, cengeknya seueur, lada, pisan da pokona mah. Bumbunya ngena, ngeresep sampai ke tulang-tulang kambing nak, diaur-aur da sama sangu panas, maknyus. Perpaduan rasa manis, gurih, lada, nyampur banget. Kambingnya kenyal, enak pisan diseruput bumbu nak. Tuh tingali, murid majeng pas setion mah, lahap pisan. Tambah tuh tambah. Naon kameramen. Habiskan, Ma. Luhunnya. Mak dibawain kepalanya, Neng. Mantul, Ma. Sadayana, paling seru nih ngegerogotin kepala embe. Resep, Mama. Ah. Masakan emak memang enak. Kepala kambingnya enggak bau perengus sama sekali, ketutup sama aroma bumbu yang kental jeung lada. Mantap surantap. Bagian kikil di sisi-sisi kepalanya lembut dan kenyal pisan. Sensasinya teh asik sadayana, apalagi langsung digarus dari kepalanya kayak gini. Pokona mah ngeunah daknya. Sadayana, raos pisan.